ada satu lagi fitnah ni tuan-tuan eh. Supaya tidak disifatkan melebihi daripada angka yang sewajarnya. Ini kerana kerajaan memperuntukkan lebih 100 bilion. Okey, ini satu lagi fitnah eh. Kalau kita tengok tadi kenyataan yang dikeluarkan eh, kenyataan dikeluarkan tadi oleh berita 757 ni, dia kata Datuk Seri Anwar perlu mengurangkan penjawat awam. Jadi ramai orang marah ni tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang buat idea bodoh ni berita 757 yang minta supaya Datuk Seri Anwar mengurangkan penjawat awam. Penganalisis. Dia kod penganalisis. Saya nak beritahu tuan-tuan, kerajaan ini saudara memerintah bukan dengar cakap penganalisis Profesor Kangkung ni. Ataupun dengar cakap 757 tuan-tuan. Kena tahu beza lah eh. Sebab sekarang ni orang dia hantar duk sebar video ni, kemudian cakap inilah akibat bersama DAP, inilah akibat bersama DAP. Saya nak beritahu tuan-tuan, DAP takkan berani keluar ayat suruh penjawat awam ni dikurangkan daripada 1.3 juta orang menjadi 800 ribu orang. Ingat UMNO akan duduk diam ke tuan-tuan? Penjawat awam ni kebanyakan dia orang Melayu juga. Kita sudah pasti kita akan pertahankan. Saya nak beritahu tuan-tuan, saudara, tidak bermakna kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini semua benda yang dia buat kita akan ikut tuan-tuan. Ini kena faham, kena jelas . Kita tak akan biarkan kalau ada pihak di dalam kerajaan perpaduan ini cuba membangkitkan nak membunuh periuk nasi orang Melayu yang bekerja sebagai penjawat awam, nak kurangkan penjawat awam daripada 1.3 turun pada 800, habis 500 ribu orang yang hilang pekerjaan ni nak kerja apa? Nak kerja apa? Saya nak beritahu tuan-tuan, UMNO takkan membiarkan benda ni berlaku. Dan sehingga hari ini, ianya insyaAllah takkan berlaku. Jangan ambil kenyataan Ramasami seorang. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah sebut bahawa kenyataan Ramasami tidak mewakili Pakatan Harapan. Dan Anthony Look pun sudah pun mengecam Ramasami. Beritahu dengan Ramasami, kita bukan pembangkang sekarang. Kita dalam kerajaan cari solution. Bukan bertindak macam seolah-olah dia masih lagi pembangkang. Dia padahal dia timbalan ketua menteri. Jadi jangan bimbang tuan-tuan. Laporan berita itu, saudara. Kita pun tahulah Astro ni, saudara. Atuk punya kawan. Siapa nama dia? Ananda Krishna. Memanglah berita Awani ke ataupun 757 ni banyak yang sebelah tu. Dia akan bangkitkan supaya orang benci dengan kerajaan perpaduan ni. Jadi kita jangan termakan kita jangan termakan dengan fitnah-fitnah mereka ni, saudara. Okey? Okey tu, ada satu video ni tengah viral. Video berkenaan dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Okey. Dalam video tersebut, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahawa kerajaan akan membuat penempatan baru yang lebih tersusun dan akan memberi latihan semi-skill dan skill serta memberi insurans dan mungkin untuk menyerapkan pelarian-pelarian rohingya sebagai tenaga pekerja. Okey. Buat-buat meh dalam video tu. Video ni sedang tular Baru tersusun untuk orang-orang Rohingya yang berada di Malaysia. Okey, tuan-tuan. Ini antara bahan-bahan yang digunakan untuk memburukkan Datuk Zahid. Untuk makluman tuan-tuan,
Ketika ini Dato' Zahid merupakan Menteri Dalam Negeri. Itu sebab dia keluarkan kenyataan. Dia masa tu dia Menteri Dalam Negeri. Dan apa berlaku pada pelarian-pelarian Rohingya ketika itu? Ketika itu tuan-tuan, ramai orang Rohingya dibunuh oleh junta tentera Myanmar. Ramai di antara mereka yang beragama Islam ni dibakar hidup-hidup, dirogol dan sebagainya oleh junta tentera Myanmar. Jadi ramai di antara mereka datang ke Malaysia mendapatkan perlindungan. Ketika itu Dato' Sri Zahid merupakan Menteri Dalam Negeri. Itu yang dia kata dia akan bagi latihan, dia akan buat penempatan yang lebih baik apa semua sekali. Itu ialah ketika geng-geng Rohingya ni tuan-tuan dizalimi dan kita memberikan bantuan kepada mereka selaku pelarian atas sifat keprimanusiaan dan simpati kita terhadap apa yang mereka lalui di Rohingya. Masa tu tuan-tuan, saya nak beritahu, belum lagi ada orang yang besar kepala. Geng Rohingya ni ada yang besar kepala. Yang kata, ini Rohingya, ini pasar Selayang, Rohingya punya, bukan Malaysia punya. Belum ada lagi. Saya masih ingat bila saya bagi bantuan masa PKP. Kita bagi bantuan beras, telur pada orang Rohingya. Orang marah kita, tuan-tuan. Padahal kita bagi bantuan tu kepada orang Rohingya yang memerlukan. Bukan ketua, bukan ketua pun dia orang tu. Dia self-proclaim yang mengatakan dia ni ketua kepada geng Rohingya yang apa ni, mulut lancang tu. Tu pun dia dah minta maaf dah. Jadi kita faham ramai di antara rakyat Malaysia ni ada sikit marah dengan orang Rohingya, terutamanya berhubung dengan pasar borong di Selayang tu. Tetapi tuan-tuan, video yang disebarkan untuk memburukkan imej Dato' Zahid ini ialah video lama tuan-tuan. Ketika itu reaksi Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri ketika itu ialah kerana pada ketika itu orang Rohingya di Rohingya dibunuh, dibakar hidup-hidup, dirogol, dan kita memberikan perlindungan kepada pelarian-pelarian yang datang ke Malaysia. Ini kena faham. Betul. RPK melalui Malaysia Today mengatakan bahawa Dato' Sri Anwar Ibrahim lari ke Turki sebab takut berdebat dengan Muhyiddin Yassin di Parlimen hari semalam. Ini tentang tuduhan Anwar bahawa ini saya rasa RPK ni kita tak boleh panggil dia RPK. Kita kena panggil dia RTPK. Raja tak berfikir. Sebab dia ni tak pernah berfikir. Dia fikir semua orang bodoh. Dia keluarkan kenyataan. Contohnya macam hari ni saya cakap kerajaan membayar ganti rugi kepada Tan Sri Apandi kerana Mahathir memecat Tan Sri Apandi sebagai peguam negara. Dia keluar, dia kata Lokman Adam kata kerajaan bayar 3.7 juta kepada Tan Sri Apandi kerana membantu menyembunyikan penyelewengan 1MDB. Jauh. Dato' Sri Anwar Ibrahim pergi ke Turki kerana Turki ditimpa musibah. Bila time Dato' Sri Anwar Ibrahim berada dalam dewan, Muhyiddin dengan Haji Hadi pun tak ada. Haji Hadi boleh maaf lah, dia kena sesak nafas. Bila Dato' Sri Anwar Ibrahim balik, dia terus pergi ke parlimen pun, dia orang tak ada juga. Ponteng lagi. Padahal lah muka kau pergi bagi orang yang dah tentu-tentu ponteng ni jadi ahli parlimen lagi buat apa? Dia boleh kata Dato' Sri Anwar lari pergi ke apa ni? Pergi ke Turki kerana takut nak berdepan dengan Muhyiddin. Apa bodohnya? Dia tak ada otak ke? Muhyiddin ni dia cuma membahas titah diraja.
Dato' Sri Anwar tahu ke dia nak nak cerita pasal apa ni, pendakwaan terpilih semua ni, ha, siasatan terpilih? Mana dia tahu? Kenapa nak lagi? Tapi yang aku pelik ni, masih ramai yang bodoh yang dengar Raja Petra. Walaupun boleh check apa yang dia cakap tu semua, tak ada substance. Eh? Walaupun boleh check yang dia fitnah tu pun, bukan susah sangat. Kau check aku punya Facebook, kau tahu dia fitnah. Kau check apa yang Dato' Sri Anwar cakap pun, kau dah tahu dia fitnah. Sebab yang kita cakap lain, yang dia sebut lain. Dan dia tak ada rasa malu. Tak ada rasa aib. Eh? Ini masalahnya. Cuma kita ni bila orang fasik datang menghantar berita, kan, patutnya kita tabayun lah dulu, kita check. Kita biar je, kita terima bulat-bulat Raja Petra. Dulu pun kita dah keluarkan statistik, Muhyiddin dan Haji Hadi ni antara orang yang paling kuat ponting. Tapi rakyat Malaysia yang berada di Marang, rakyat Malaysia yang berada di Pagoh, saya tak tahu. Eh? Dia sanggup lupakan pemuntingan ni hanya kerana duit yang disogok. Ha. Dapat duit, wallahi saya undi pas. Undi juga. Ambil lah kau. Dapatlah kau ahli parlimen kaki ponteng macam ni. Ha. Nak cakap macam mana? Bukan kita tak cakap. Dulu kita dah cakap tiap-tiap malam. Jangan bagi undi pada orang macam ni. Tapi kau bagi juga. Jangan lepas ni komplain. Oh, kenapa dia ni tak datang yang kau undi? Pasal apa? Betul tak? Bukan salah dia orang. Salah kau orang. Korang yang bagi undi. Kau dah tahu dia ada masalah macam-macam. Seorang tu pun dah memang jadi duta Timur Tengah pun tak pernah pergi Saudi. Jika dia jadi duta. Dah tahu makan gaji buta. Kau bagi sambung lagi dia punya jawatan sebagai ahli parlimen. Eh? Harap-harap apa ni petisyen mahkamah kat atas dia, ha, berjaya. Boleh kita rehatkan dia. Doalah orang-orang di Marang tu. Okey Datuk, ARBA Foundation dalam siaran TikTok menyatakan bahawa rakyat tak payah keluarkan duit KWSP, tapi sepatutnya kerajaan yang membantu. Dan ini dapat dilaksanakan sekiranya kerajaan tidak perlu membayar hutang 1MDB sebanyak 15 bilion. Apa komen Datuk? Yang cakap ni Dr. Muhammad tu kan? Ha, pakai ekonomi. Ini masalah negara ni, dia berbangkit dengan 1MDB tu. Eh? 1MDB tu, punca masalah ni datang ni, eh? Culprit, the main culprit ni siapa? The main culprit dia ialah JOLO. Main culprit JOLO yang dapat 1.2 bilion US dollar ialah JOLO. JOLO anak kepada kroni Mahathir. Siapa yang suruh JOLO frame Dato' Najib? Siapa? JOLO dapat bantuan daripada siapa? Ini Dato' Sri Anwar dah dedahkan dalam parlimen pada tahun 2022. Eh? Dia cerita tentang bagaimana Governor Bank Negara membantu penyelewengan duit 1MDB. Siapa? Zeti Akhtar Aziz. Sama juga. Sama juga orang Mahathir. Siapa? Noor Mohamad Yaakob. Sama juga orang Mahathir. Zeti Akhtar Aziz dapat 715 juta. Tak didakwa. Melalui akaun suami dan anak dia. Sampai sekarang tak ada didakwa. Sebab apa? Sebab apa? Sampai sekarang Noor Mohamad Yaakob terima 85 juta. Dia yang buat cadangan supaya kabinet meluluskan pinjaman kepada SRC International guna duit Kuop. Ada sebarang pendawan pada dia? Tak ada. Sebab apa? Orang Mahathir. Jadi ini agenda menyeleweng duit 1MDB ni, agenda siapa? Agenda Mahathir untuk frame Dato' Najib. Tapi nak beritahu, aset 1MDB 52 bilion ketika dia bermasalah tahun 2013. Hutang dia baru 41.9 bilion. Aset dia lebih daripada hutang. Kalau dijual semua harta dia, masih ada surplus.
Itu bukan punca negara ni berhadapan dengan masalah. Punca dia kerana ambil Dr. Muhammad ini. Punah sehat ni yang bayar gaji mahal ni. Jadi penasihat. Kerana ada manusia yang bingai macam ni. Dato' Najib tinggalkan negara dengan hutang hanya 686.8 bilion. 686 bilion saja. 61 tahun kita perintah, hutang terkumpul baru 686. Pada ketika itu. Bulan suku pertama, daripada 50.8% berbanding GDP, dah turun jadi 48% berbanding GDP. Turun lagi kadar hutang kita. Tapi bila bagi mangkuk bernama Mahathir ni menjadi Perdana Menteri dengan nasihat manusia bernama ni, siapa nama dia? Muhammad Khalid. Habis lingkup. Hutang negara hari ni sudah berapa? Siapa yang buat hutang kita 686 ni mencecah lebih 1 trilion? Mahathir. Siapa penasihat dia? Mangkuk ni lah. Lepas tu nak ajar orang tentang dia kata 1 MDB punca hutang. Dia pandai simple matematik tak? Which one is bigger? 41.9 billion ataupun sekarang ni hutang dah 1.5 trilion. That is more than double daripada hampir 700 billion. Maknanya peningkatan dekat 800 lebih billion ringgit. Mana lebih teruk? Peningkatan hutang 800 lebih bilion ni ataupun hutang yang 1MDB ada 41.9 bilion yang boleh di clearkan hanya dengan menjual aset 1MDB yang nilai dia lebih daripada hutang. So mana lebih ni? Takkan dia tak boleh fikir? Itu sebab aku cakap Mamat ni profesor kangkung je. Bukan ada otak pun. Kena tahulah orang yang ada di doktorat ni bukan dia ni banyak idea tau. Dia tulis tesis apa semua, dia ambil orang lain punya penulisan. Jangan ingat semua orang yang ada doktorat ni bijak. Yang bingai pun ramai. Actually from what you read, you should came out with your own ideas. Barulah kau hebat. Kalau kau setakat pandai baca dan pandai ulang, termasuk orang lain buat silap, kau ulang kesilapan dia. Itu namanya bodoh. Aku kadang-kadang bila nak sekolahkan doktor-doktor bongok ni, geram juga kan? Macam pandai sangat. Dulu masa dia petikaikan tentang harga barang. Dia bias. Dia cerita tentang harga sayur contohnya. Dia tak ambil purata harga sayur tu. Dia ambil contoh dia bagi tu, dia ambil harga sayur yang naik paling tinggi. And then itu dia menggambarkan. Dia beri gambaran. Saya tahu aku duduk kat Kementerian Kewangan, aku tahulah. Profesor Kangkong ni macam mana? Kita kaji semua sekali. Mana boleh kau kena ambil purata. Kena ambil media. Ada ni? Khabarnya maknanya tak datang surat MP malam ni, Tok. Alhamdulillah. So, kalau maknanya tak datang surat MP malam ni, adalah kemungkinan sinar rezeki untuk aku punya pemecatan dibatalkan. Amin. Amin. Ini ada soalan daripada netizen, Tok. Dia kata, kenapa SPRM bila buat serbuan atau ambil kenyataan tiada media coverage, tidak seperti masa Datuk Seri Najib dan Zahid dahulu? Senang je. Dulu ada menteri dalam negeri yang busuk hati. Dulu ada Perdana Menteri yang busuk hati. Itu sebab lepas pilihan raya dia tahu bahawa mestilah Datuk Najib yang kena sediakan dana untuk 222 kawasan parlimen, yang kena sediakan dana untuk 500 lebih kawasan Dewan Undangan Negeri, seluruh negara. Bukan semua sekali dana dia bagi selepu. Dia bagi mula-mula untuk sebelum pilihan raya. Lepas tu sepanjang tempoh pilihan raya. Lepas tu lepas pilihan raya nak bayar hutang, kemah apa semua sekali, duit tu masih lagi pada Perdana Menteri.
Dan bila kita kalah, duit itu dipindahkan daripada apa ni, putra perdana, pejabat perdana menteri, pergi ke apa ni, pavilion. Kan? Dia tahu memang duit tu ada kat situ. Cuba kalau kita hati busuk, kan? Kita pun pergi selongkar rumah Mahdi, pergi selongkar rumah Mirzan, selongkar rumah Mukris. Kau cuba bayangkanlah rumah apa ni, Mozan ni. Berapa biji kereta? Satu biji kereta harga yang 26 juta buat ada. Eh? Bugatti Veyron. Sekarang dah lebih 30 juta kan? Eh? Ya, lebih. Macam-macam. Okey? Okey, itu je. Okey, minta tolong share live kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.